Hello dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimi daripada FI Data Service dan hari ni saya nak ajar korang macam mana untuk create dan juga macam mana nak guna restore point. Tapi sebelum tu, restore point ni apa? Restore point ni adalah satu save point untuk Windows pada spesifik masa. So sebagai contoh, kalau saya create pada waktu ini, ini adalah keadaan save point ataupun restore point untuk Windows saya. So kalau Windows saya ada problem selepas update ke ataupun kita ada terinstall apa-apa dan kemudian Windows ada masalah, kita boleh undo balik dan kita boleh elakkan masalah tu. Okay, so untuk kita create restore point ni, kita boleh tekan start dan kemudian type create. Biasanya dia type create, dia akan keluar create a restore point. So korang boleh tekan terus. Dan kemudian dekat sini adalah setting untuk restore point ni lah. Okay. So, dekat bahagian bawah ni, butang untuk create restore point ni, dia disable. So, kita kena configure dulu. Kita tekan configure. Dan kemudian turn on system protection. Kita bagi dia dalam 11GB. Tekan apply. Dan kemudian tekan OK. So, kemudian butang create ni kita boleh tekan lah. Okay, boleh tekan create. Dan kemudian saya tulis FR dan kemudian mungkin tarikh hari ni 10 Julai 2021. Okay, so kita tekan create. So dia akan create restore point. Okay, so point ni di mana laptop, keadaan Windows dalam laptop ni, keadaan dia paling okay lah. Sebab kalau ikutkan sepanjang saya guna, tak ada masalah apa-apa. So ini adalah point yang waktu yang baik untuk saya buat restore point. Okay, kita tunggu sampai dah habis. Okay, so dah settled. Okay, tapi bila Windows korang ada problem, macam mana korang nak guna pula? Korang boleh tekan system restore ni. Dan kemudian dia akan keluar Windows untuk restore. So korang boleh tekan next. Dan kemudian dia ada yang mana point yang kita, yang saya dah buat tadi. So yang ni lah. Okay, so boleh tekan next dan kemudian tekan finish dan dia akan revert balik kepada point yang kita dah save tu. Okay. So sampai sini sahaja video untuk hari ni. Harap video ni sedikit sebanyak dapat membantu korang dalam menggunakan laptop, menggunakan komputer dan sebagainya. Okay. So ada apa-apa cadangan ataupun idea untuk video akan datang, boleh tinggalkan dekat ruangan komen. Okay. So jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.